pertumbuhan masyarakat Kabupaten Seluma berbenih. Pasalnya terlihat pada Minggu 11 Juli pagi di lokasi Pasar Semayat yang berada di Kelurahan Semayat, Kecamatan Seluma Timur. Pasar Semayat terlihat membludak. Berikut liputan selengkapnya oleh wartawan kami, Tri Suparman. Baik lagi daripada bergelut dengan cacing lemak-lemak lah. Pasar katanya daripada kelaparan. Penerima bantuan produktif usaha mikro seprovinsi Bengkulu mencapai 107,35 miliar rupiah. Seluma tertinggi dengan angka 23,7 miliar rupiah. Dalam rangka perayaan HUT BPJS, Puskesmas mengadakan pengobatan gratis. Langgar perbu BPD 2 desa terancam tak dilantik. Pulang layak satu keluarganya di Sekejurang. Naas yang dialami oleh keluarga Ferdiansyah, warga Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Slebar, Kota Bengkulu. Mobil yang dikendarainya terlibat kecelakaan lalu lintas tunggal di ruas jalan lintas Kabupaten Seluma, tepatnya di Desa Kota Agung. Berikut liputan selengkapnya oleh wartawan kami, Tri Suparman. Pulang melayat ceritanya. Ya, pulang melayat. Mau balik ke Bengkulu. Iya, musibah, Mas. Nyalip apa gimana, Pak? Hah? Nyalip apa gimana? Enggak ada nyalip. Pokoknya sepi, enggak ada kendaraan tadi. Sepi. Kita kan dari atas kan nikung kan. Jalan itu agak licin mungkin. Tergelincir. Iya, tergelincir. Nampak tergelincir tadi. Langsung lari ke sini, Pak, ya. Lari ke sini langsung. Masuk. Senter mobil. Kan enggak terus di ini enggak cuma satu sak pula di umbak di umban kamu untuk terutama. Heeh. Nang lelet lah ya. Jangan lupa baca terus koran harian Radar Seluma dan Radar Seluma online. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Radar Seluma untuk mendapatkan informasi terupdate. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.